Itu siapa ya? Perempuan jidatnya licin banget. Ah, itu. Itu anaknya Bang Haji Mahmud dari kampung sebelah. Namanya Surti, bos. Kenapa? Naksir lagi? Gua harus dapetin tuh cewek. Mau dia anak siapa? Hah? Bengong. Ngapain mikirin dia? Dia udah punya cowok. Anak muda, ganteng lagi. Nah. Hah? Mana mau dia, mau sama lo. Gua gak peduli dia punya pacar apa kagak. Yang penting, dia harus jadi milik gue. Si bos, baru juga cerai sama bininya. Iya. Udah mau ngembat anak orang lagi. Dah, bagi kayak sama kita. Iya, bos. Gua kagak peduli itu perempuan mau punya pacar apa mau punya piaraan jin sekalipun. Yang penting, dia tetap harus jadi bini gue. Ngerti nggak? Kalau perlu, kita habisin sekalian pacarnya. Pokoknya, Ani harus kawinin itu cewek. Ani cintanya sama dia. Lagian, Ani udah lama puasa. Janji nggak bakalan cerai-cerai lagi dah. Ani nggak mau tahu. Cewek itu mau apa kagak, itu urusannya sama Babe. Pokoknya, Ani harus kawin sama itu cewek. Ah! Karim, Karim, lu itu bagaimana? Belum cukup 6 bulan, lu itu nyerahin Hadijah. Sekarang lu pengen kawin lagi sama si Surti. Kurang baik apa si Hadijah itu, Rim, Rim? Rim, laki-laki itu nggak cuma mikirin kawin berkali-kali, tapi mesti bisa mendidik anak, ngurus bini, rumah tangga. Jangan kawin cerai, kawin cerai. Baru 6 bulan sudah pengen kawin lagi. Babe sih mikirin kesian anak kamu. Men. 6 bulan tuh lama. Itu teman aneh, si Bobby baru 3 bulan cerai, udah kawin lagi. Ah, pokoknya aneh kamu tahu. Kawinin aneh sama itu perempuan. Kalau nggak, aneh bunuh diri. Baiklah kalau begitu. Lu jangan khawatir. Pak Mahmud, babenya si Surti punya utang 20 juta sama babe. Besok, biar babe urusin, omongin, maksud lu, kemauan lu. Bener, Be. Makasih, Be. Makasih, ya. Orangnya cakep, Be. Ya. Memperbaiki keturunan. Berarti anak kawin lagi.
kuat, Ben. Eh, hah? Cuman mau dipakai bingung lawan mainnya belum ada. Paling bisa. Laki-laki. Lu lihat gak tuh? Kayaknya sengaja manas-manasin gua. Sembarangan bawa calon bini gua. Ya udah bos, kita habisin aja. Bener bos, kalau lu mau kawinin si Surti, lu harus habisin dulu tuh cowoknya. Berdiri lu. Iya, iya, iya. Gua tegak. Hah? Oh, iya. Itu. Masuk dulu, Bang. Abang nggak usah masuk ya. Kasian Nyak di rumah lagi sakit. Kalau begitu makasih ya, Bang. Salam aja buat Nyak sama babe lu. Iya. Yang betul ya. Iya, hati-hati ya, Bang. Mangsa kita udah datang. Bagus. Kalau udah ketemu, gebuk begini. Tunggu di ujung jalan sini. Biar mampus lu. Gimana bos? Kita buang aja nih bos, pahitnya. Lu jangan gubluk-gubluk banget deh lo. Ya. Kalau nggak mau dibuang, ngapain kita bawa jauh-jauh ke tepi jurang ini? Buang! Cepet! Masya Allah, nah biasanya abang pulang jam segini, Bu. Cepat cari abang Muin. Ibu khawatir ada apa-apa dengan dia. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Bang Bahrun nggak apa-apa kok, Bu. Ibu tidur dulu ya. Ada pembunuhan, Pak. Ada pembunuhan.
Gimana, Jang? Gimana dengan Bang Bahrun? Justru itu, Wi. Ini yang ayah mau sampein ke lu, Wi. Bang Bahrun. Kenapa, Jang? Ada apa dengan Bang Bahrun, Jang? Bang Bahrun udah kagak ada, Wi. Ya, sabar ya, Win. Maksud kamu gimana, Jang? Maksud kamu apa, Jang? Bang Bahrun udah meninggal, Wi. Aku harus bilang apa sama ibu? Bu, Bang Bahrun, dia sudah ninggalin kita, Bu. Bang Bahrun sudah nggak ada, Bu. Gua yang bunuh si Bahrun. Kalau Mama bisa melaksanakan keinginan anak saya untuk kawin dengan Surti, ya, utang Pak Mahmud sama saya ini anggap saja lunas. Kalau ayah sih nggak masalah, Bang Ilham. Anak ayah itu baru saja berduka karena ditinggal meninggal oleh kekasihnya. Tapi saya akan bicara sama dia, sama anak ayah itu, tentang rencana kita ini. Kalau saya pribadi sih, ya setuju saja. Tapi nggak tahu sama ibunya. Ya, ayah sih terserah sama bapak aja. Bagaimana baiknya, ayah ngikut aja deh. Rim, kamu dengar nggak? Pokoknya bisa diatur. Terima kasih banyak, Babe. Bukan harus, begitu, Pak Mahmud. Harus belajar manggil Babe. Kalau begitu, saya mau permisi saja. Tapi saya minta kabar dengan secepatnya. Kita ini nantinya bisa melangkah untuk persiapan perkawinan anak kita ini. Baik, Bang Ilham. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak,
Bapak serius mau jodohin si Surti sama anaknya Pak Ilham itu? Si Karim itu kan tukang kawin cerai. Belum setahun dia ceraiin si Hadijah, udah mau kawin lagi. Bapak mau nanti kalau anak kita diceraiin lagi? Hutang-hutang kita pada Bang Ilham itu banyak sekali. Dengan jalan begini, hutang-hutang kita itu akan lunas. Harusnya ibu itu bersyukur. Dari mana kita akan mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang kita? Udah, terserah bapak aja. Eh, bu. Bu! Pokoknya lu harus kawin sama si Karim demi hutang-hutang babe. Babe nggak mau tahu alasan lu tidak mau dikawinin oleh si Karim. Saya belum mau kawin, Be. Saya nggak mau kawin sama duda itu. Kagak ada alasan! Pak, yang tenang dong, Pak. Babe kagak mau dengar bahwa lu menolak untuk dikawinkan sama si Karim. Lu harus kawin sama si Karim! Titik! Situ. Ini kopi apa jamu sih? Pahit bener. Surti! 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 Iya, Bang. Lu bikin kopi apa bikin apa lu? Bikin kopi kok pahit. Astagfirullahaladzim. Saya lupa, Bang. Maaf ya. Saya lupa ngasih gula. Maaf, maaf. Hah? Lu kira di rumah ini udah gak ada gula apa? Rasain malu sendiri. Manis apa pahit? Dasar lo. Istri model apa lo? Bikin kopi aja kagak becus. Mikir lo. Gua injek sekali lo. Ya Allah, apa yang terjadi dengan suami saya? Kenapa Bang Karim tiba-tiba berubah seperti ini? Ya Allah, ampunilah kekilapan suami hamba. Ampunilah dia, ya Allah. Mira, sabar ya, nak ya. Mudah-mudahan bapak kamu mau ngasih biaya buat berobat, nak. Kuat ya, nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surti, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, tumben datang ke sini. Ada apa? Ya Allah. Mira kenapa, Mbak? Sakit? Iya, Sur. Sudah 3 hari ini panasnya nggak turun-turun, Sur. Sur, Abang mana, Sur? Sur, wajah kamu kenapa, Sur? Nggak apa-apa, Mbak. Cuma kena air panas. Astagfirullahaladzim. Surti, Bang Karim mana, Sur? Saya mau minta uang, Sur, untuk biaya berobatnya Mira, Sur. Tolong saya, Sur, panggil Bang Karim cepat, Surti. Ayo, Surti, cepat. Iya, iya. Iya, iya. Sebentar, saya panggilkan, Mbak. Sabar ya, sayang. Sabar, Bang.
Bangun, Bang. Bang. Mbak Hadijah datang, Bang. Maafin saya, Bang. Saya datang kemari karena Mira sakit, Bang. Udah 3 hari, panas badannya nggak turun-turun, Bang. Saya takut, Bang, kalau dia kena demam berdarah kayak anak tetangga, Bang. Heh, lu tuh betul-betul perempuan yang kagak tahu malu ya? Hah? Lu kan udah gua ceraiin. Ngapain lu nyari-nyari gua kemari? Segala minta duit lagi. Anak lu sakit itu urusan lu. Mau sekarat kek, mau mampus kek, kagak ada urusan sama gua. Bang, kasihan Mira, Bang. Mira sakit. Diam lu! Ngapain lu bela-bela itu perempuan sialan? Keluar lu. Pulang lu. Keluar lu! Keluar lu! Kalau abang gak suka sama Hadijah, abang lihat anak abang sendiri, dia lagi sakit, kasihan, Bang. Eh, diam lu ya. Jangan ikut campur lu. Keluar, keluar. Keluar dari rumah gua. Keluar! Kamu. Keluar. Bang! Mbak harus membawa Mira sekarang ke rumah sakit. Saya masih punya simpenan uang sedikit. Nanti saya akan menyusul, ya. Alhamdulillah, Mira. Terima kasih, Sur. Terima kasih. Sembunyiin tuh, hah? Mau kemana lo? Saya mau nengokin Mira, Bang. Dia sakit. So asik lo. Anak lo sendiri aja belum becus lurus ngurusin anak orang. Jangan, Bang. Bang, jangan. Uang itu mau saya bawa ke puskesmas. Bang Hadijah nunggu di sana, Bang. Apa lo, jangan-jangan. Hah? Lu kagak perlu ngurusin anak Hadijah, ngerti lu? Lihat ya, duit ini gak bakalan gua kembalin ke lu. Dan inget baik-baik, kalau sampai gua tahu lu keluar rumah hari ini, lu yang ke rumah sakit, ngerti lu? Bang, ya Allah, bukakanlah pintu hati suami hamba. Sadarkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Mira. Berilah kekuatan pada Mbak Hadijah dalam menghadapi cobaan berat ini. Mira. Malang benar nasibmu, nak. Tega sekali bapakmu. Ibu gak punya apa-apa, nak. Maafin ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi siang saya tidak bisa menyusul Mbak ke puskesmas. Masalahnya, Bang Karim tahu kalau saya akan menyusul Mbak. Dan uang untuk berobat Mira sudah diambil oleh Bang Karim, Mbak. Gak apa-apa, Sur.
Mungkin memang ini sudah nasib anak saya, Sur. Tega sekali Bang Karim sama anaknya sendiri, Sur. Saya nggak nyangka Bang Karim bisa setega ini, Sur. Iya, Mbak. Saya juga nggak nyangka kalau Bang Karim seperti itu. Dan belakangan ini, dia udah sering kasar sama saya, Mbak. Saya juga udah nggak tahan. Sabar ya, Sur. Ini sudah takdir kita, Sur. Kita doakan saja. Semoga Bang Karim bisa mendapatkan hidayah Allah, Sur. Iya, Mbak. Mira mana, Mbak? Kita bawa ke dokter yuk. Iya, Surti. Ada di kamar. Ya, Sur. Masuk, Sur. Mira. Ada Bu Surti, nak. Ya, Mira, udah, saya. Mira. Mira, Mira. Mira. Kenapa, Mbak? Mira, kenapa, Mbak? Surti. Mira, Sur. Mira, kenapa? Mira, napasnya, Sur. Mira. Mira, bangun, Mira. Mira. Mira, bangun, Mira. Semua gua, hah? Nah, pasti keluar. Pasti ini, pasti. Gua baru megang pantat janda tadi. Pasti. Gua ini. Buruan. Ini sini. Jarin. Buka, buka, buka. Rp150.000 cepat. Dapat. 20 lagi. Bisa. Bos. Mana bos? Sih, udah jam segini aja udah mau pulang aja. Iya nih bos nih. Nggak malu itu. Ini hari udah pulang. Udah deh. Gua kagak enak body. Gua mau makan daging. Nih, buat lu nih. Gua nggak dikasih. Bagi. Surti! Surti! Mana sih ini perempuan? Woi! Surti! Assalamualaikum, Bang. Dari mana aja kamu, ha? Buka pintunya! Cepat! Cepat! Kerjaannya perempuan kelayapan melulu. Ayo cepat! Ayo cepat, cepat! Cepat! Dari mana aja lo? Cepat! Tadi saya habis ngantar Wiwit ke rumahnya, Bang. Terus habis itu saya mengajian di musola. Terus saya ke rumah Kak Hadijah, Bang. Ngapain lo ke rumah perempuan sialan itu, ha? Bang, Mira meninggal. Itu anak Hadijah. Lu gak usah capek-capek ngurusin, ha? Biar dia urus sendiri. Anaknya mau mati kayak mau apa, gua gak peduli. Bang, Mira anak abang. Abang harus ngelayatnya. Pinter lu sekarang ya. Pinter lu sekarang ceramain gua, ha? Gua tuh udah cerai sama Hadijah. Jadi apapun yang terjadi sama dia, bukan urusan gua. Dan najis buat gua ngejek ke rumah dia. Sur, ini semua salah saya, Sur. Saya tidak punya uang untuk bawa dia ke dokter. Apalagi ke rumah sakit, Sur. Saya menyesal, Sur. Abah, Mak. Ini bukan kehendak kita.
Mbak tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Ini kehendak Allah, Mbak. Bu, sabar ya, Bu. Ibu harus merelakan kepergian putri Ibu. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Diobati atau tidak diobati, kalau memang itu kehendaknya, tidak ada yang bisa mencegah. Sabar ya. Bapak-bapak, mari kita bantu jenazahnya. Alhamdulillah, akhirnya Bang Karim datang juga. Selamat Bang. Bah, Surti! Surti! Ngapain lu di sini? Ayo pulang, ayo pulang! Iya Bang, saya pasti pulang. Tapi setelah Mira dimakamkan. Apa urusannya, ha? Lu pengen dipendam juga, ha? Gua kagak suka lu deket-deket sama Adija. Ayo pulang, ayo! Abang! Abang memang keterlaluan. Abang berhati batu. Abang kejam, kasihan Mira, Bang, ya anak kita. Nyebut, Bang, nyebut. Jangan bikin keributan di sini. Tolong, hargai pemakaman putri Abang. Saya bukan mau ikut campur, Bang. Tapi tolong selesaikan dulu pemakaman ini. Ini sudah terlalu sore, Bang. Demen amat ya, korban. Pulang, Bang. Pulang, lo. Acak. Ayo, pulang, pulang, pulang. Hubungan sama Adi, Jay. Gua talak 7 lo. Ngerti lo, ha? Hei! Dengar gak lo? Diam aja lo. Makanya punya kuping, jangan lo tutupin aja. Jadi budek lo. Ngapain lo nengkurep di sini? Siapin makan gua cepat. Gua mau makan siang. Nangis aja lo gedein. Makanya kalau lo seneng lo. Ya Allah, ya Rabbi. Terimalah putri hamba di sisimu, ya Allah. Berikanlah kekuatan iman kepada hamba yang mengalami cobaan ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hamba, ya Allah. La hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa lu gak pergi-pergi? Pergi lu dari sini! Apa lu mau gua injek-injek? Hah? Bawa anak lu juga ya! Bawa! Pergi! Hari ini juga gua cerain lu! Jangan, Bang Karim. Saya mohon, Bang. Kasihan Mira, Bang. Abang boleh main sama perempuan mana aja, Bang. Yang penting jangan cerai saya. Ah, berisik lu! Bang Karim, jangan cerai saya, Bang. Kasihan Mira, Bang. Eh, lu dengar baik-baik ya. Gua tetap akan ceraiin lu karena gua udah gak suka sama lu. Lu udah tua, udah kagak enak. Gua mau cari yang lebih muda dan lebih cantik dari lu. Pergi lu dari sini. Pergi. Bang. Eh, Surti. Gua pinjam duit simpanan lu sebentar. Ntar gua balikin. Mana? Jangan diambil, Bang. Bang, saya mohon jangan diambil, Bang, uangnya. Eh, lu bawel banget sih lo. Gua bilang kan gua pinjam sebentar aja. Ntar gua balikin lagi. Lagi ini kan duit-duit gua. Tapi, Bang. Uangnya. Malam-malam bawa uang. Ngapain lu tanya-tanya, ha? Gua mau kemana, kek? Gua mau ngapain, kek? Itu urusan gue.
bukan urusan lo. Tapi karena hati gue lagi seneng, gue jawab. Gue mau bercinta sama pacar gue yang baru. Bang, astagfirullahaladzim. Abang kenapa berubah begini sih? Sekali lagi lo ngomong, gue robek mulut lo. Bos, itu lagi beli obat kuat. Ya, lama juga sih, sialan emang. Halo, sayang. Bos. Lama amat, habis ngurusin bini ya? Ah, jangan ngomongin bini ya. Maaf, maaf. Pinggir lo. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Ampunilah kesalahan suami saya, ya Allah. Apa yang membuat ia berubah, ya Allah? Kalau ia hilaf, sadarkanlah ia, ya Allah. Surti, abang janji, abang akan merubah semua kelakuan buruk abang. Dan abang pengennya kamu nemenin abang sampai kakek nenek, sampai tua. Karena baru sekali ini abang betul-betul cinta sama seorang wanita. Benar, Bang. Abang tidak akan memperlakukan saya seperti ke istri abang sebelumnya. Iya. Surti, abang janji akan merubah semua perlakuan busuk abang. Lagian kalau dulu kan istri-istri abang tuh pada jorok mandinya sehari sekali. Tapi abang janji kalau sama kamu, abang gak akan macem-macem karena abang betul-betul cinta sama kamu. Kita bobo yuk. Pacar gua, dan gua mau tidur sama dia. Lu yang minggir keluar. Enggak, dia nggak boleh masuk ke dalam rumah ini. Jangan mau bikin gua marah ya. Minggir.
pulangnya. Masih narik ojek, mungkin sebentar lagi pulang. Nah, itu Bang Karim pulang. Ada Nyak sama Babe di dalam. Ngapain mereka kemari? Ya nengokin. Awas lu ngomong macam-macam ya. Gimana kerjaan lu, Rim? Alhamdulillah, Babe. Ya, dikit-dikit mah rezeki ada aja. Nyak sih seneng banget. Lu udah bisa bina rumah tangga yang baik-baik. Hati-hati ya, yang rukun-rukun. Kebetulan inget nih. Nih, nih. Hasil abang hari ini, nah, lumayan lah. Sekalian buat beli susu anak. Udah simpen. Nyak, Be, saya ke dapur dulu mau bikin minuman. Tadi si itu katanya mana? Wiwit? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu, permisi mandi dulu dah. Gerah, sekalian mau ketemu Wiwit, udah kangen. Duit gue tadi mana? Balikin. Maksud abang? Pura-pura bego deh. Duit yang barusan gue kasih tadi sini. Tadi kan abang kasih untuk belanja. Gue diminta lagi, bang. Jangan mimpi lu ya. Bakal dapet uang belanja sebanyak ini dari gue. Noh, buat dua hari. Senang ya, anak kita ini udah berubah jadi baik. Senang ya? Ya, gua sih bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan hidupnya tentrem begini terus. Be, ya, silakan diminum dulu. Ya. Alah, mau nggak usah repot-repot, Sur. Nyak sama Babe itu mau buru-buru pulang. Nggak apa-apa, Nyak, seadanya. Sholat. Abang kan udah lama ninggalin sholat. Bang, bangun. Sholat bentar aja. Sebentar lagi maghribnya habis, ya? Hey. Kok bawel banget sih lo? Lo gak bisa ngargain orang sedikit ya? Gue ini suami lo lagi tidur. Main bangunin aja seenaknya. Lo mau sholat, sholat sono. Ngapain ganggu orang? Bang, abang harus sholat biar bisa lebih dekat sama Allah. Mungkin aja kalau abang rajin sholat, abang bisa berubah. Ntar lagi kan puasa, bang. Nanti diem-diemnya ngelunjak lu ya? Kurang ajar bener lu. Hah? Gua mau sholat, mau kagak urusan gua. Apa hubungannya sama lu? Hah? Kalau lo mau sholat, sholat, sono, jangan ganggu orang tidur. Pergi lo! Pergi lo! Pergi lo! Jangan sampai gue asarin lo! Pergi! Jak bener lo! Pengen lo ngerasain dicerai ya? Ya Allah, sampai kapan saya harus begini? Saya udah gak tahan lagi. Untuk apa saya jadi istri kalau hanya jadi pelampiasan amarah setiap hari? Berilah hambamu ini petunjuk. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Udah siap makanan buat gua?
muda, Bang. Hei! Lu gak bisa masak yang lain, ha? Udah berapa hari lu masakin gua tempe? Apa nih? Kangkung! Lu kira gua kelinci? Maaf, Bang. Saya udah gak punya uang untuk belanja lagi. Terus, mulut lu buat apa? Lu gak bisa minta sama gua? Lu tambah lama tambah goblok, ya? Makan sama lu. Makan sama lu! Makan sama lu! Ya Allah, sadarkanlah suami hamba. Bos. Bos, pelan-pelan. Nanti keselak. Ada apa sih, Bos? Kok kagak seperti biasanya? Oh iya. Yeah. Bos, gue sebel banget sama bini gue. Pengen ngerasain diceraiin kali. Benar. Lo ceraiin aja bini lo, ah. Kan di kampung sini masih banyak perawan, Bos. Ah? Daripada lo miara bini, ah, nggak ada gunanya. Hah? Iya nggak? Lu bener-bener. Mungkin. Iya. Mira, jangan tinggalin ibu, nak. Mira, jangan tinggalin ibu. Makasih ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau minta nasihat dari Bapak. Setiap hari saya selalu dipukuli dan dikasari oleh Bang Karim. Astagfirullahaladzim. Ternyata Karim tidak berubah. Apa kamu sudah nasihati dia? Saya sudah berkali-kali, Pak. Tapi setiap kali saya nasihatin, pasti dia marah. Dan dia selalu menyalahkan saya. Masya Allah. Kalau ada waktu, saya ingin bicara dengan suamimu itu, Su. Benar, Pak. Saya minta waktu Pak Ustadz untuk bisa bicara dengan suami saya. Barangkali setelah Pak Ustadz menasehati, suami saya bisa sadar. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja setan. Itu lho, Sur. Mpok Hadijah. Mpok Hadijah dibawa ke rumah sakit. Hah? Mpok Hadijah dibawa ke rumah sakit? Kenapa? Udah deh, Sur. Jangan banyak tanya deh. Ceritanya panjang banget. Lu buruan deh. Cepet-cepet ambil tas lu deh. Buruan. Iya. Sebentar. Aku ambil tas dulu ya. Surti itu selalu lama banget ya. Oh, sebenarnya ada apa sih sama Mbak Hadijah? Ini loh, Pak Hadijah tuh minum racun serangga, Sur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus gimana? Ya sekarang dia udah dibawa ke rumah sakit. Mendingan sekarang gini deh, lu gua anter ya ke rumah sakit ya. Kita lihat dia ya. Laki lu mana, Sur? Gak tahu, udah biarin aja deh, Pak. Ini nih, Sur, gara-gara laki lu yang kagak pernah tanggung jawab. Kasian kan sekarang Pak Hadijah? Iya, Pak. Saya juga gak tahu harus ngomong apa lagi sama dia. Yaudah deh, Sur. Yuk, lu gua antar aja yuk. Buruan yuk. Yaudah.
gimana ya keadaan Pak Hadijah? Lu gak usah khawatir ya, Sur ya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya sama Pak Hadijah ya, Sur ya. Selamat siang. Suster, gimana keadaannya Mbak Hadijah? Ibu keluarganya? Iya, benar. Kita keluarganya, benar. Bu, kondisi Bu Hadijah saat ini masih dalam keadaan kritis karena beliau terlambat ditangani. Aduh, terus keadaannya gimana? Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam lambung Bu Hadijah. Tapi sampai saat ini, Bu Hadijah tidak sadarkan diri karena racunnya sudah menyebar sampai ke hati. Ibu sabar ya. Permisi, Bu. Gimana keadaan Bu Hadijah? Gini aja deh, mendingan Sur, lu pulang aja dulu, kasih tahu laki lu. Ntar kalau laki lu kagak tahu terus dia marah-marah, lu lagi disalahin. Mendingan lu balik dulu deh. Tapi saya nggak tega ninggalin Mbak Hadijah sendirian. Sur, lu kagak usah khawatir, ada gue di sini. Biar gue deh yang nungguin Pak Hadijah, ya. Lu pulang di sana, lu kasih tahu laki lu ya. Hati-hati ya lu ya, kasih tau lagi lu ya. Iya. Surti! Surti! Assalamualaikum, Bang. Dari mana aja sih lu? Tiap hari keluyuran aja. Lu punya selingkuhan ya? Hadijah, Bang. Hadijah lagi. Gua kan udah pernah bilang, lu jangan hubungan lagi sama itu janda. Bang. Dia masuk rumah sakit, dia sekarat. Terus apa urusan emang gua, ha? Gua kagak peduli. Biarin dia di sono sendirian. Biar mampus kalian. Mas gak boleh ngomong seperti itu. Kasian Mbak Hadijah. Dia menderita karena Mas. Kurang ajar lo. Enak aja lo ngomong sembarangan. Kenapa kena gua, ha? Kenapa? Dia itu kan udah gua ceraiin. Berarti tidak ada hubungan lagi sama gua. Mulut lu ya, sama aja sama dia. Bukan maksud saya seperti itu, Mas. Tapi saya minta cukup sebentar aja. Kasihan dia di rumah sakit sendirian. Najis gua ngeliat. Bodoh amat dia sendirian di situ mati juga. Kagak ada urusan sama gua. Tega banget sih kamu, Bang. Ya udah deh, kalau gitu saya aja yang jagain. Mau kemana lo? Siapa yang luruh pergi, ha? Siapa yang ngijinin lu keluar dari sini, ha? Jangan ada lu lihat-lihat dia, ngerti lu? Ngapain lu diam di situ? Masuk! Masuk! Tadi cerain juga lo. Aduh, kemana si Surti ya? Udah sore kayak gini kok belum balik-balik juga. Ini pasti gara-gara si Karim nih, bikin ulah lagi nih sama dia ini. Pak, gimana keadaan Mbak Hadijah? Gue juga kagak tahu gimana kabarnya sekarang. Soalnya keadaannya kritis deh. Gue kagak ngerti nih tuh suster ngomong apaan tadi. Iya, kasihan ya si Hadijah. Masa dari mulai kawin sampai udah diceraiin sama lakinya, tetap aja disia-siain sama si Karim. Iya, becat banget tuh laki. Kok laki gue udah gue racun kali. Maaf, Bu. Iya, siang suster. Ada apa? Kalau boleh saya tahu, di mana ya suami Bu Hadijah sekarang? Suaminya udah meninggal, Mbak. Bu Hadijah kan udah janda. Ada apa, suster? Bu Hadijah sudah tidak tertolong. Beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Is, mendingan lu buru-buru gi kasih tahu Mas Karim gi. Bu Hadijah udah enggak ada. Yes, ya, buruan ya. Biar saya ngasih tahu ya ke keluarganya. Assalamualaikum.
nggak dengar ada orang ketok pintu? Astagfirullah, Bang. Saya kan lagi sholat. Iya, gua tahu. Tadi lu sholat. Sekarang kan udah kelar. Eh, cepat! Buka pintunya! Ayo cepet deh, aduh! Lois, ada apa? Kamu dari mana aja sih? Dari tadi aku gedor pintunya nggak ada yang nyaut. Maaf, baru selesai sholat tadi. Buruan deh kamu ke rumah sakit. Suami kamu mana? Ada. Si Hadijah udah nggak ada, dia udah meninggal. Innalillahi wa innahu rajiun. Buruan, buruan kamu ke rumah sakit. Iya, iya, sebentar. Saya kasih tahu Mbak Karin dulu ya. Bang. 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 Mbak Hadijah meninggal, Bang. Mati ya? Udah tua sih, biar aja lah. Bang, Abang harus nengokin. Karena malam ini jenazahnya harus dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit. Eh, lu goblok ya? Kenapa gua harus pakai nengokin segala, ha? Hubungannya apa sama gua? Orang mati ya mati aja. Lagian kalau dia tuh gua liatin, bakal hidup lagi, ha? Bukan begitu, Bang. Tapi Abang kan mantan suaminya. Kalau Abang gak datang, apa kata orang nanti? Sejak kapan lu mikirin orang, ha? Orang mau ngomongin apa sama gua, terserah. Memang gua minta makan sama orang. Suka-suka gua mau ngelihat muka agak. Cerewet banget sih lo. Pergi lo. Gua pengen istirahat. Bang. Bang, tengokin sebentar, Bang. Bang. Eh, lu budek ya? Gua kan udah bilang gua kagak mau datang. Apa sih? Pergi aja. Pergi. Lu mati aja gua belum tentu mau datang. Dengar lo. Lagi sama suami kamu? Iya. Saya udah gak tahu lagi harus ngomong apa sama dia. Suami kamu itu memang benar-benar hatinya terbuat dari batu kali hati dia itu ya. Udah ya, kita berangkat sekarang. Muncul-muncul juga ya. Saya udah ngajak Bu, tapi dia nggak mau datang. Karin tuh memang kurang ajar ya. Kasihan ya si Hadijah. Dari hidup sampai meninggal, hidupnya kagak pernah tenang. Bekas lakinya aja kurang ajar, mau enaknya sendiri. Masa bekas bininya meninggal, dia kagak datang sih, keterlaluan banget. Assalamualaikum. Nya. Nya. Waalaikumsalam. Surti, ada apa, Nak? Ayah udah gak tahan lagi, Bu, Nya. Sama Bang Karin. Ayah mau cerai aja. Ada apa sih, Nak, sebetulnya? Kita bicarain dulu ya samanya sama Babe ya. Ada apa, Surti? Hah? Lu ribut lagi sama si Karin? Itu mah wajar, Surti. Namanya juga orang berkeluarga, berumah tangga. Nyak dan Babe juga sering ribut. Itu kan wajar. Ini udah gak wajar, Be. Saya udah hampir tiap hari berantem terus sama Bang Karim. Kalau cuma berantem, Sur, mungkin karena kalian tuh nggak ada yang mau ngalah. Lu sebagai istri ngalah aja kayak sama laki lu. Tapi sekarang bedanya,
Bang Karim, Bang Karim sering mukulin saya. Saya udah gak tahan lihat sikapnya dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. HP? Elu dipukulin setiap hari sama laki lu? Sama si Karim? Kenapa lu baru ngomong sekarang, Surti? Kenapa? Si Karim itu tidak pernah berubah. Dasar brengsek dia. Dasar kurang ajar dia. Pokoknya saya nggak mau pulang. Saya mau tetap cerai. Di dalam. Nggak ngaruh sama gua dia ada apa enggak. Dia emang bos, bos sialan. Tuh bini kalau udah kagak dipake, bagi aja ke kita. Iya. Daripada disia-siain. Iya, benar. Kita sih barang bekas juga oke aja deh. Ya, sip. Dasar lu pada jahing ya. Ambil, ambil. Tapi kalau yang ini, mati pun gue mau mempertahaninnya. Hah? Lu tau kenapa gak sih? Legit, Bo. Haha, ini dia. Yo. Mana lagi itu perempuan? Layak mulu. Wah, kayaknya gak ada siapa-siapa nih, Bos. Sabar dong sayang, kan masih ada aku di sini. Ini yang bikin gua nggak kuat, langsung gerah. Sur, nyak saranin, lebih baik kamu pulang aja malam ini. Ntar nyak sama babe yang nganterin, ya? Kagak baik kalau kamu keluar rumah kagak bilang sama suami. Gak mau Anya, saya takut nanti saya dipukulin lagi sama Bang Karim. Ya udah, nanti Nya yang nganterin, ya? Yeah? Mau ya? Yeah? Jadi gua kalah melulu sih. Nah, dia curang nih. Sabar dong sayang. Dia nih ngocoknya curang. Karim, Karim buka pintunya. Siapa itu? Yeah. Astagfirullahaladzim. Sudah nyerocos kayak burung beo. Nyak, jangan ikut campur dengan segala urusan keluarga aneh. Ngerti nggak? Lu juga ya, bini macam apa lu, ha?
Laki lu keluar rumah pergi kerja, lu ikut-ikutan keluar rumah kayak cablay aja lu. Gak minta izin lu, dosa lu. Masuk lu, masuk lu. Eh, Sumpah jangan. Lu gak usah nurutin laki kayak seperti itu, tau gak? Udah, keluar aja dari rumah ini. Ngajar, becat lu. Lepasin, lepasin anak saya, lepasin. Apaan? Surti masih istri saya yang sah di mata hukum dan di mata agama. Tapi dia anak saya, lepasin, lepasin. Bodoh amat. Lagi biadab kalau. Masuk. Pulang kamu. Pulang. Masuk. Gue suruh masuk, lo pergi. Kita-kita pada pulang dulu deh. Iya nih bos, kayaknya kita harus pamit nih. Sayang, aku pulang dulu ya. Kamu urusin aja deh urusan kamu sama dia. Merah lu. Lu rasain malam ini gua siksa lu. Masuk lu kamar, masuk. Masuk, cepet. Bener-bener gak tahu diri ya? Hah? Apa maksud lu ngadu-ngadu sama nyak lu, ha? Hah? Lu kira gua takut? Gua kasih tahu sama lu ya, gak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mencampuri urusan keluarga gua. Ngerti lu? Hah? Lu mau ngadu sama nyak babe lu, gua kagak peduli. Apapun yang gua mau lakuin di sini, itu terserah gua. Ngerti lu? Hah? Gua mau ke kiriin lu, gua mau ke kananin lu. Itu hak gua, lu masih istri gua. Lu pengen. Sekarang lu layanin gua. Enggak mau. Gua laki lu, lu jangan lupa. Gua laki lu. Ngerti lu? Enggak mau. Jadi yuk, gue anterin dia pulang yuk, Sur. Bang! Bang Karim! Bang! Abang! Bang Karim! Bang! Bang Karim! Aduh! Bang Karim! Bang Karim! Bang! Ya Om, lo kemana sih? Bang! Gak tau apa istrinya udah berdarah-darah gini. Kenapa sih? Gila apa ya? Pagi-pagi berisik banget, nggak tahu. Gua lagi tidur. Ini Surti pingsan tadi lagi nyuci di sumur, Bang. Iya, Bang. Kayaknya dia tuh kecapean banget, Bang. Dia tuh perlu istirahat, Bang. Mendingan bawa aja di Bang istirahat ya, Bang ya. Ah, burak lagi. Saya ngajar lo. Ayo. Udah sana pulang. Pengen gua tampol, baru pulang. Masuk lo. Ayo. Insalin aja lo. Kenapa lo gak sekali mati aja? Kayak hadiah. Bang, tolong panggilin ibu bapak saya, Bang. Apa? Lo ngomong apa? Berani-beraninya lo nyuruh gue. Emang gue pembantu lo? Enak aja lo merintah-merintah gue. Lu mampus sekarang di sini dikerubutin lalu hijau. Gua gak akan panggil nyapa belu. Biar mereka tahu sendiri. Kasian banget ya si Surti. Gua jadi khawatir tuh sama dia. Iya ya. Apa yang mendingan? Kita aduin aja dia ke orang tuanya. Kan kalau gini terus, kasihan si Surtinya. Iya, yuk kita aduin dia ke orang tuanya, yuk. Pak, ada apa dengan Surti, Pak? Buruan kita samperin Surti.
dia mengalami pendarahan dan dia pingsan dekat sumur. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa Surti, Pak? Kenapa? Ayo, ayo kita lihat. Iya. Hei, Karin. Begini ya kelakuan lu selama ini. Lu apain anak gua? Hah? Lu apain anak gua? Maaf, dateng gak ngomong ada, Be. Mas Rom. Ya. Be. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Surti. Astagfirullahaladzim. Darah terlalu banyak. Kamu kenapa, nak? Apa yang sakit, nak? Ayo kita ke rumah sakit ya. Pak, cepet kesini, Pak. Cepetan, Pak. Ya Allah, Surti. Kita ke rumah sakit ya. Iya. Bantuin dong. Lu apain anak gua? Lu apain anak gua? Kurang ajar lu. Surti ya, Pak. Sabar saja, Bu, sabar. Mudah-mudahan anak kita kagak apa-apa, Bu. Kita tunggu saja dokternya. Apa siang? Siang, Pak. Gimana dengan anak saya, Pak? Alhamdulillah, anak Ibu dan Bapak sudah tertolong. Dia hanya perlu istirahat. Tapi yang perlu saya sampaikan, bahwa anak Ibu dan Bapak banyak mengeluarkan darah karena keguguran. Mungkin karena terlalu lelah. Ada apa nih, Bos? Kok kelihatannya mendung banget nih? Gua tahu. Dia pasti habis kebukin bininya. Eh, mau nyari ancol kayak? Diam. Bikin gua pusing aja kalian. Ini baru si manis di batang. Coba.